kita mau bikin kentang goreng ya, Pok? Ah, lo asal ngejeplak aja kalau ngomong. Kita ini mau bikin nyongki-nyongki-nyongki rumba. Itu mah taki-taki, Pok. Taki-taki. Bisa tolong gantiin gue ancurin nih kentang nggak? Lah, kenapa emang nih bocah? Gue nggak sanggup, Po. Lihat sesuatu yang hancur lagi. Cukup perasaan gue kemarin, Po. Ya elah, lu anggap aja udah nih kentang sebagai perasaan lu buat dia, no. Ancurin dah terus, sampai bebekas. Sampai dia ngerasa nyesel kalau udah nyanyain lu. Noh, noh, ada tepung. Harus diapain, ayo? Buat ke muka kan, Po? Eh, ini kan acara masak, bukan acara program lawak. Iya tahu, Po. Kita masukin kuning telur, dicampur dengan adonan kentangnya. Terus, dibumbuin pakai garam. Bumbuin secukupnya ya. Gak usah berlebihan, nanti ceritanya A jadinya Z. Tumben lu pinter, takkan lu ulek-ulek tuh sampai bentuknya lonjong kayak kecebong. Sedikit tips nih ya, kita kasih sedikit tepung di pisaunya biar gak lengket pas motong. Betul, yang dipotong nyongkinya ya, jangan urat malu lu. Khawatir gua kalau lu salah potong. Nah, gue suka nih potongannya gedong-gedong, Bo, kayak terong. Nyongkinya ditabok-tabok ke garpu, kayak tepok kasur gini kan, Po, biar ada teksturnya. Betul. Terus lu masukin dah tuh kalau airnya udah mendidih. Kayak lihat si dia no sama yang lain. Tinggal cemplungin dah no si nyongkinya ke dalam. Tahu udah mateng gimana, Po? Kalau udah ngapung kayak pelampung, tandanya udah mateng, harus diangkat. Wah, hujan, Po. Kok hujan? Katanya diangkat. Itu mah jemuran, Bambang. Gua selepet lu. Nah, takanu lu lelekin dah tuh si mentega dalam panci. Takanu lu pindahin dah no si nyongkin yang udah direbus tadi ke dalam minyak. Tapi inget, tirisin dulu airnya sampai nggak kering. Pas dipindahin harus ngurus ke RT RW nggak sih, Po? Nah, lu kagak usah lah. Lu pikir ngurus kartu keluarga? Dibolak-balik kayak gini ya, Po? Wow, warnanya kemasan. Kayak masanya Mpok dulu. Emang sekarang enggak lagi? Gue banyak program kali di TV, tapi mukanya kagak. Tambahin dano, sedikit daun timenya. Biar makin berwarna, kita masukin kacang polong ya, Pok? Kelamaan disetrika sih bajunya, makanya polong. Itu mah bolong. Tuh kan, seksi banget kan nyongki-nyongki rumbanya kayak body gua nih. Body impo emang paling seksi dah. Tumben amat lu muji gua. Seksi keamanan, Po, maksudnya. Udah gede lu. Beli pengki di pasar rimba. Eta cakep. Mampir dulu ke jalan kurma. Artinya. Ini dia nyongki-nyongki rumba. Selamat mencoba di rumah. Hey. Nah, saatnya kita cekrek-cekrek tuh resep cemplung-cemplung nyongki-nyongki rumbanya. Siapin dano HP-nya sekarang cepetan. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Bye.